Sudah mulai, dokter tadi. Sudah lewat tadi. Ya, ini sudah masuk juga. Sudah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Heri. Kegiatannya minggu ini apa, Dokter Heri? Kita hari ini akan kita kedatangan tamu lagi. PDS kita, Dr. Ya, Ahmad Suryo Nur Afif. Tapi halo dok, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Tapi sebelum itu mungkin kita ngobrol-ngobrol ini kegiatan sehari-hari apa dari hari ini, seminggu ini, ngapain aja dari hari ini? Kegiatan saya recovery. Recovery apa dari hari ini? Karena kemarin kecapean ya, habis perjalanan jauh Surabaya-Bandung PP ya. Hingga butuh waktu untuk recovery, jadi banyak di rumah, sempat masuk tapi kemudian ternyata kecapean. Tubuh itu ada batasnya ternyata ya. Ya, ketika Kemampuan. batas-batas batas kemampuan itu dilewati ya, akhirnya yang muncul juga keluhan. Kalau Ya. ya minggu ini kalau saya sendiri banyak kegiatan juga sih, termasuk operasi yang cukup banyak, kemudian tapi saya selangi dengan olahraga, Dokter Heri. Kok Dokter Afif olahraganya apa selama ini? Saya masih kemarin seminggu ini masih isolasi dok, karena sempat kontak kan dengan positif, lalu sambil menunggu hasil swab baru, ini baru 2 hari ini saya keluar dok, seperti itu. Negatif ya berarti ya. Negatif, di rumah ya olahraganya hanya apa ya, ini barbel aja kecil. Ya. Barbel olahraganya. Mantap sekali dok. Di kamar dok, cuma di kamar dok, apalagi dok yang bisa dok. Coba lihat ini ototnya, mana ototnya? Wah, jangan dok, malu. Jadi kalau olahraga itu, Dokter Heri, kita harus bisa memilih apa yang terbaik untuk olahraga kita. Semisal untuk yang seusia seperti kita, Dokter Heri, saya tidak nyebut usia, malu usianya berapa. Jadi untuk usia seperti kita ini, Dokter Heri, lebih baik pilihannya seperti misalnya Dokter Heri bersepeda atau berenang atau berlari. Tapi untuk berlari juga harus pikir-pikir, karena terkadang berlari itu ini ya memberikan beban pada kaki juga ya. Jadi berat badan pun harus kita melihat itu, Dokter Heri. Kayak saya gini, saya 56 kilo Dokter Heri loh. Saya 56 kilo. Jadi untuk berlari saya rasa suatu hal yang tepat ya. Karena ini mungkin beban untuk di kakinya juga tidak seberapa berat. Mungkin untuk yang lain, pilihan yang lain yang terbaik mungkin bisa berenang, Dokter Afif. Berenang itu sangat paling Oh baik. iya. Ya, kalau berlari, kemarin saya sempat baca-baca juga yang terbaik itu mungkin seminggu bisa 3 kali. Ada yang mengatakan seminggu 3 kali, tiap tiap kegiatan jika bisa sekitar 30 menit. Itu Dokter Afif kalau mau olahraga. Oh Kalau iya, Dok. mau sepeda juga baik, teman-teman juga banyak sekali yang bersepeda, tapi tetap menjaga ini ya, masker, yang penting masker. Maskernya itu yang penting. Ya. Kalau berenang maskernya gimana, Dok? Kalau masker ya, yang sekarang banyak yang pakai ini ya, masker yang ada HEPA filternya itu ya, yang panjang itu lebih lega. Jadi saat perjalanan juga lebih lega. Banyak dokter-dokter atau teman-teman yang lain tuh memakai masker, tapi dipasang dengan HEPA filter yang ditaruh di diletakkan di ini di tangan sebelah kanan itu cukup cukup membantu saat kita harus menarik nafas atau tanjakan tinggi, itu enak sekali. Masker Itu dengan HEPA biasanya filter ya. ya, Dokter Heri, ada yang itu HEPA filter yang pasif ya, yang pasif itu. Ya, itu. ya. Ya, saya rasa ini ya, mungkin Pak Pemirsa harus ingat bahwa olahraga ini sangat tetap penting. Kita sebagai dokter yang tiap hari selalu kemungkinan besar kita kontak atau yang lain seperti Dokter Afif ini juga kan pasti kontak juga kan. Kita harus tetap menjaga imunitas. Ya tetap intinya kita tetap berusaha lah yang terbaik. Apapun itu, vitamin juga harus kita siapkan juga, Dokter Heri. Ya. Itu ya.
kegiatan sehari-hari. Kalau di National Hospital sehari ngapain aja nih? Ya, tetap praktek, tapi kita bisa virtual ya kalau di sana ya, melayani virtual, telemedicine. Oh, telemedicine keren ya, Dr. Heri ya. Iya kan, telemedicine kan memang suatu program khusus yang dilakukan untuk ini ya, untuk para dokter dan terhadap pasiennya supaya bisa tetap social distancing ya, Dr. Heri ya. Iya, betul. Ya, itu lebih bagus sekali dengan cara seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau mungkin pasien, ada pasien yang takut datang ke rumah sakit, bisa menggunakan telemedicine-nya National Hospital gitu ya, Dr. Heri. Ya, betul. Kita juga mengembangkan aplikasi telemedicine juga. Nanti bisa dipakai juga. Dokter Teddy nanti bisa, biar segera bergabung nanti Dokter Teddy juga ya. Kita sapa dulu ini kawan-kawan yang sudah nyambung ya. Selamat malam buat kawan-kawan semua. Pemirsa setia, pemirsa ya. Pemirsa setia Neurosurgery Video Podcast Discussion. Kita membuat suatu model diskusi yang ringan ya. Nanti ada kawan kita yang menyampaikan paparan materi dan kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan bisa tetap di sini sampai selesai nanti ya. Acara kita rutin bersama Dr. Teddy tiap hari Sabtu jam 20 malam. Nah, kali ini kita punya bintang tamu ini ya. Bintang tamu kita Chief Bedah Saraf Dr. Afif Wong Jogja ya. Ya, Dok. Alhamdulillah. Itu jago basket, Dr. Heri. Dan ini jago basket, betul. Ini ya, kalau dia three shooter dia, kalau main sama saya tuh kan dia tingginya 175. Saya cuma 162. Saya cuma dikasih pundak aja sama dia. Sekedar bisa, Dok. Enggak jago, Dok. Kalau olahraganya aja itu sudah barbel. Itu basket tinggal begini tok paling. Nentek tok ting. Masuk ranjang sudah. Jauh, Dok, jauh. Ini seperti yang disampaikan Dr. Fajar ini. Jago basket ini bintang tamunya, Dr. Fajar. Oh iya. Ya, Dr. Fajar juga itu. Point guard kita itu di bedah saraf itu. Padahal Dr. Fajar itu juga atlet basket. Ya, kalau itu jago beneran, Dok. Iya. Nah, ngomong-ngomong materi kita kali ini, apa ini materi kita kali ini, Dr. Teddy? Apa ya materi kita ya? Sepertinya pre-hospital management ya. Bagaimana cara kita yang terbaik, Dr. Harry, dalam menangani pasien sebelum dikirim atau sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kira-kira seperti itu, benar ya, Dr. Afif ya? Apa saya salah? Kira-kira seperti itu, Dok. Oh iya, benar berarti, Dr. Heri. Ya. Ini di zaman kita, Dr. Heri, saat kita sekolah dulu, jelas berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan jelas pandemi. Berarti kemungkinan besar ada beberapa yang harus kita persiapkan, tapi kalau seperti zaman dulu kan kita juga punya persiapan sendiri, Dr. Heri ya. Jadi memang sekarang ini akan berbeda sedikit karena ada pandemi yang sedang kita alami bersama ini. Ya, betul. Boleh kita mulai ini, Dokter Teddy? Boleh mungkin ya, tapi saya rasa Dokter Afif sudah siap ya, Dokter Afif. Ya, insya Allah, Dok. Nanti ada, kalau ada yang kurang-kurang, ada dua senior saya, dua guru saya yang mungkin siap melengkapi, Dok. Saya itu terkadang masih... Saya masih bingung sebenarnya ini. Kalau komennya itu simbol, saya enggak bisa memasukkan. Nek dimasukkan yang keluar bukan simbolnya soalnya. Ya enggak apa-apa. Ya pasti sekarang ini, Dr. Heri, resident-resident bedah saraf sekarang itu jelas lebih pintar-pintar dari gurunya ya, dari teknologi, dari cara mereka mencari jurnal. Jadi terkadang apa yang mereka presentasikan itu beberapa tahun lebih baru dari yang pernah kita baca. Mungkin walaupun kita tetap update sebagai dosen ya, Dr. Heri, toh mereka pastikan yang baru juga. Di sini sebagai pembelajaran bersama antara residen dengan kita semua. Ya, oke.
Mari, tarik Mang. Baik, izin saya mulai dok. Ya, silakan dokter Afif. Ya. Monggo di. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mulai untuk pengantar diskusi kita malam hari ini tentang pre-hospital management dan referral in acute neurosurgery condition, terutama di bidang trauma. Jadi untuk terapi dari cedera otak sendiri itu dimulai sejak terjadinya kecelakaan atau impact. Dan tujuan, prinsip dari tujuan terapi yang kita lakukan adalah mencegah dari secondary brain injury. Prinsip ini itu diterapkan di seluruh fase yang ada, yang ada di pasien, seperti itu, di fase pre-hospital, di fase di ruang gawat darurat, di fase kamar operasi, dan di fase ruang ICU. Prinsip ini selalu kita terapkan dalam menangani pasien cedera otak. Nah, lalu apa itu primary dan secondary brain injury? Untuk primary brain injury itu adalah cedera otak awal yang terjadi saat di waktu trauma, seperti itu. Jadi sifat dari cedera ini bisa vokal ataupun difus tergantung dari mekanisme cedera yang terjadi pada otak. Lalu untuk secondary brain injury ini merupakan kelanjutan dari primary brain injury. Dia bisa muncul mulai hitungan detik, menit, jam maupun hari setelah terjadinya trauma. Nah, seperti itu. Secondary brain injury ini yang akan berusaha diminimalisir, itu ya, Dokter iya. Afif ya. Iya, iya tepat dokter. Karena ini yang bisa dilakukan intervensi di sini ya. Iya. Seperti itu. Jadi untuk cedera primer itu cedera yang kita tidak bisa, sudah tidak bisa kita papakan lagi. Sedang untuk secondary brain injury adalah cedera yang harus kita cegah supaya tidak terjadi kerusakan otak yang lebih lanjut. Ya. Lalu untuk faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya secondary brain injury ini bisa dibagi di dua kategori besar. Yang pertama adalah faktor intrakranial dan yang kedua adalah faktor ekstrakranial. Untuk faktor intrakranial sendiri tentu saja adanya peningkatan tekanan intrakranial, lalu adanya kejang dan adanya vasospasma. Untuk faktor dari ekstrakranial ini sebenarnya banyak, hanya saya sebutkan beberapa yang cukup berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah dua yang di atas ini adalah faktor hipoksia dan hipotensi. Selain itu ada hipo maupun hiperkarbi, lalu ada juga hipo maupun hiperglikemia dan ada hipo osmolaritas. Seperti itu. Nah, ini yang diutik-utik lalu, Dr. Teddy itu. Primary and secondary itu. Keahliannya Dr. Teddy itu. Ngutik-ngutik. Biasanya memang kita berusaha mencegah yang secondary, Dr. Harry. Ya. Jadi seperti yang paling simpel adalah hipoksia. Misalnya ya, penjelasan paling simpel itu hipoksia. Kita intinya jangan sampai lupa memakai O2 masker 6-8 lpm atau oksigen yang lain, menjaga supaya oksigennya di atas 95%. Itu yang penting ya. Itu paling mudah, salah satu mencegah dari secondary brain injury. Yang lain juga banyak, cuman ini salah satu contoh aja. Dokter Afif juga ahli nih kalau pasang-pasang oksigen. Ampun dok, semuanya diajari oleh senior-senior kami dok. Oke, lanjut silakan dokter. Nah, untuk prinsip di ATLS juga sama. Jadi setelah kita pastikan keamanan kita, lalu kita lakukan primary survey. Jadi dari airway, breathing, dan sirkulasi. Dari airway kita pastikan jalan nafasnya paten, lalu bisa dilakukan intubasi bila KCS kurang dari 8, ataupun kita mengamankan airway dengan apapun yang bisa kita lakukan, misalnya pemberian oropharyngeal airway, seperti itu. Lalu juga di sini juga kita pastikan sistemnya stabil dengan membeli hard colonic bila pasien tidak sadar.
Lalu untuk breathing selalu diberikan suplementasi oksigen, ventilasi bila perlu, dan monitoring dari saturasi O2 dan entitled CO2 bila dia terpasang ETT. Lalu dari sirkulasi, segera dipasang dua jalur intravena, lalu dievaluasi dari heart rate dan tekanan darah, karena dua itu bisa menunjukkan tanda dari peningkatan TIK yang bisa kita sebut itu cushing response. Yang terjadi adalah dia hipertensi dan bradikardi. Lalu juga di C ini kita ambil sampel darah untuk apakah ada kelainan yang bisa kita koreksi, seperti kalau ada perdarahan kita nanti bisa cek HP-nya, lalu atau kita curiga pasien itu ada gangguan gula, misalnya sebelumnya punya diabetes, bisa kita periksa gula darahnya. Lalu juga di sini dikatakan adalah yang paling penting untuk mencegah terjadinya secondary brain injury adalah mencegah hipotensi dan hipoksemia. Seperti itu. Ya, ini untuk ringkasan dari tujuan dari mencegah brain injury itu, kita adalah mencegah hiperventilasi, hipoksia dan hipotensi dengan cara saturasi O2 lebih dari 90, ini minimal, baiknya memang lebih dari 95. Lalu untuk tekanan darah sistoliknya lebih dari 90 dan entitled CO2 itu 35 sampai 45. Ini saya baru tahu ini H-bomb. Apa ini H-bomb? Iya, Dok. H-bomb itu maksudnya adalah ini itu yang 3H itu, Dok. Hyperventilation, hypoxia and hypotension. Karena hiperventilasi yang terlalu lama juga tidak baik, Dok, untuk untuk otak. Jadi hiperventilasi itu dia nanti akan menurunkan ETCO2, menurunkan tekanan parsial CO2 dalam darah sehingga menyebabkan vasokonstriksi, dan vasokonstriksi nantinya memang ada efek, dia nanti akan mengurangi TIK, Dok, tapi dia tidak bisa dipertahankan terlalu lama, seperti itu. Ada penelitian yang bilang hanya boleh setengah jam, tapi yang saya baca ada juga dia akan menunjukkan gejala iskemi itu setelah 4-6 jam, Dok. Seperti itu. Ya. Hiperventilasi ya. Pun tidak boleh dilakukan terlalu lama, seperti itu. Ya, memang ini selama ini salah satu cara kita untuk membuat tekanan intrakranial menjadi turun adalah dengan menggunakan hyperventilation. Dan Dr. Afif membaca 100 jurnal tadi maksimal 6 jam ya, Dr. Afif ya. Karena kalau 4-6 jam sudah mulai ada tanda iskemi, Dok. Jadi harusnya sebelum itu sudah harus selesai. Ya, menurut yang dibaca Dr. Afif, yang harus kita waspadai adalah hiperventilasi hanya sekitar 4 jam saja di bawah itu. Karena 4-6 jam ternyata sudah muncul tanda-tanda iskemia. Ini luar biasa, bacanya dalam ini sepertinya. Hiperventilasi ya, yang seperti pedang bermata dua ya, di satu sisi pada saat durante operasi kita butuh otak yang rileks, kan kita minta hiperventilasi. Ya. Mas dokter anestesi, hiperventilasi. Begitu di hiperventilasi, otaknya biasanya langsung turun, dung, enak, kita bisa lanjut operasi lagi ya, karena rileks. Ya, tapi kalau pada TBI harus hati-hati ya. Ini ya. Iya, Dok. Ya, kerjasama yang baik antara berdasar dan anestesi selalu terjalin selama ini, Dokter Heri. Jadi jangan khawatir. Ya. Kita seperti saudara sendiri. Biasanya kita seperti saudara sendiri kita tidak. Iya. Ya, silakan, Dokter. Dan ini semua bisa dievaluasi loh sebenarnya. Kan untuk saturasi sekarang kan banyak yang kecil itu ya, tinggal ditaruh di tangan aja tuk gitu ya. Iya, Dok. Dulu kan belum ada, zaman kita sekolah dulu kan susah, Dokter Teddy. Sekarang ini jual di online shop banyak itu yang jual itu. Saturasi oksigen pulse, itu. Pulse oximetry itu. Iya, Dok. Ya. 300 ribuan bisa dapat, Dok. Ya, itu. Kalau bisa nyari lebih murah, ada yang lebih murah lagi, ada yang 100. Ya, tergantung kamu pinter apa enggak. Carinya loh. Ya, Dok. Oke, silakan next.
Oke, lalu ini untuk rangkuman dari early management pada... Sudah rangkuman? Berapa slide ini? Belum, ini 11 dong. Kaget saya kok, belum apa-apa sudah rangkuman. Tak ya, pikir sudah selesai. Pasien mana saja, pasien cedera otak mana saja yang sebaiknya dirujuk dan harus dirujuk. Jadi yang untuk yang harus dirujuk itu adalah yang cedera otak sedang dan cedera otak berat. Jadi semuanya ini adalah dirujuk ke bedah saraf. Nah, untuk cedera otak ringan, dia bisa dipulangkan, bisa dirawat maupun dirujuk, tergantung dari temuan yang kita temukan di pasien. Jadi misalnya pasien itu dengan kesadaran penuh, lalu tidak didapatkan adanya apa ini namanya kebingungan, tidak didapatkan adanya amnesia, tidak didapatkan adanya kejang, lalu nyeri kepala yang membaik dengan pemberian analgetik, itu bisa dipulangkan seperti itu. Dengan kita beri tanda kegawatan untuk segera kapan dia harus kembali segera ke UGD seperti itu. Lalu untuk indikasi pasien yang bisa dirawat ataupun dirujuk adalah bila tidak didapatkan data CT scan, CT scan kepala, ataupun mendapatkan scan abnormal, didapatkan fraktur dari tengkorak dan kebocoran cairan cerebrospinal. Juga lalu didapatkan defisit neurologis vokal dan kesadaran yang tidak kembali setelah observasi. Kalau di sini dikatakan 15 hingga 2 jam. Tapi kalau di UGD, pengalaman saya di UGD di Sutomo, kita pakai waktu 6 jam. Dok. Kalau misalnya memang ada penurunan kesadaran, kita pakai waktu 6 jam untuk observasi. Setelah apabila dia membaik, ada pilihan untuk dipulangkan. Seperti itu. Lalu bedanya lagi untuk yang cedera otak sedang dan cedera otak berat. Untuk cedera otak berat, menurut ATLS, dalam merujuk itu juga harus di intubasi untuk menjaga patensi dari jalan nafas. Ya, betul betul betul. Lanjut ya dok. Ya. Lalu, ya. Lalu untuk ini tentang penurunan apa ya? Untuk deteriorasi neurologis. Jadi ada perburukan dari kondisi neurologis pasien. Ketika tandanya ada tanda early, ada tanda late. Tanda early, pasiennya mulai kebingungan, ada muntah, ada pasiennya agitasi itu mulai apa namanya agitasi gelisah, apa ya kayak gelisah. Lalu ada nyeri kepala hebat yang dia tidak membaik dengan analgetik yang sudah kita berikan. Lalu mulai mengantuk. Lalu untuk tanda late yang sudah lanjut, pupilnya bisa dilatasi. Biasanya yang berdilatasi hanya satu sisi. Kalau kedua sisi biasanya sudah proses yang lebih buruk. Lalu ada kejang, ada penurunan GCS selama observasi 2 poin atau lebih. Lalu muncul casing respon, bradikardi dan hipertensi. Nah, kalau ada tanda-tanda deteriorasi neurologis ini, maka kita perlu lebih cepat dan lebih agresif dalam melakukan diagnostik maupun terapi seperti itu. Jadi yang selain kita menjaga tadi hipoksia dan hipotensi, terutama dua itu, ada satu lagi adalah defisit neurologis, apakah terjadi deteriorasi atau tidak. Jadi waktu juga penting dalam proses merujuk pasien dengan cedera otak. Oke. Lalu ada contoh kasus dok. Ada contoh kasus ini pasien laki-laki usia 23 tahun. Ini pasien yang kita dapatkan di bulan-bulan ini dok. 23 tahun datang dengan penurunan kesadaran. Pasien ini KLL sepeda motor tunggal dirujuk oleh rumah sakit dari luar itu 20 jam setelah kejadian. Pasien sebelumnya juga dengan muntah tanpa disertai kejang. Rujukannya itu dengan cedera otak berat. Pasien datang dengan GCS 1X4, pupil bulat anisokor
3-5. Jadi yang sebelah kiri itu 5. Untuk tanda hemiparesnya tidak ada. Lalu dikerjakan operasi evakuasi. Ini dapatkan EDH di sebelah kiri, dilakukan evakuasi EDH dan osteoplasti. Saat dilakukan setelah operasi, pasien itu tidak langsung sadar baik. Setelah 3 hari pos operasi sudah dikoreksi semua faktor ekstrakranialnya, tetap tidak sadar baik, lalu dilakukan CT scan evaluasi. Didapatkan ini area yang lebih hitam, lebih hipodens di lobus oksipital sebelah kiri. Nah, ini merupakan area vaskularisasi dari posterior cerebral artery sebelah kiri. Jadi kemungkinan PCA karena ya PCA sebelah kiri. Kemungkinan karena proses kompresi yang sudah terlalu lama oleh darah EDH ini, sehingga pada saat kita lakukan dekompresi dengan mengangkat dari EDH-nya, iskeminya sudah terlanjur terjadi, dok. Seperti itu. Jadi kesadaran pasien yang tidak langsung membaik itu juga karena PCA dia memvaskularisasi dari talamus, seperti itu. Jadi apa yang perlu kita yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah time is brain. Jadi semakin cepat pasien itu bisa dilakukan tindakan, baik itu diagnostik dan terapi, maka prognosisnya bisa semakin baik. Nah, apalagi ini kasus EDH, di mana EDH itu adalah kasus trauma yang dengan prognosis yang paling baik di antara yang lain, peredaran dan yang lain. Makanya kita kalau ada EDH itu standarnya 30 menit sudah harus naik ke meja operasi ya. Karena ya, outcome-nya yang baik itu ya, outcome-nya yang baik. Tapi kalau ditunda, diundur-undur, jadi tidak baik. Nah, Dokter Teddy ada pengalaman ini, masalah ini Dokter Teddy. Ya, memang kita memiliki suatu golden period dalam bidang neurotrauma itu 4 jam, Dokter Harry. Dan ternyata 4 jam ini tidak hanya di neurotrauma. Dokter Iwan, spesialis bedah saraf konsultan vaskular pun juga mempunyai waktu yang sama. Untuk vaskular pun juga sama, 4. Jadi mau tidak mau, sejak kejadian, kita harus dapat melakukan tindakan 4 jam. Dan 4 jam itu, sejak kejadian sampai naik meja operasi, kita sudah melakukan tindakan. Jadi 4 jam ini yang penting, karena memang sesuai dengan jurnal yang ada, 4 jam ini golden period, Dr. Harry. Nah, permasalahan yang kita alami ini adalah delay transport. Lalu delay transport. Ini yang kadang-kadang membuat ini ya apa? Membuat kita harus berjuang secara cepat bagaimana merujuk dengan baik. Iya. Itu, Dr. Harry. Iya. Dan ini gambaran CT scan-nya ini khas banget ya, ini vaskularisasi dari PCA ya ini ya. Temporo occipital, talamusnya juga ada yang infark itu, talamus itu di dekat ventricle lateral itu ada yang infark juga. Ya, ini dok. Oh, talamusnya juga infark, maka ini benar-benar time is brain di sini. Fungsional lagi. Trauma vaskuler itu kan erat terkait dengan emergency ya. Fungsional itu emergency-nya rada jauh. Kalau fungsional itu terkait dengan ini, kualitas hidup kalau fungsional. Ya, nggak fungsional bagaimana Anda, Dr. Harry, membawa keadaan pasien dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Itu fungsional. Ya. Next, itu, next. Itu PR. Ya, itu PR ya, Dr. Harry. Iya. Ya. Oke, next. Ya, oke, ini untuk kasus kedua, dok. Contoh kasus kedua. Jadi ini ada pasien perempuan 14 tahun datang dengan penurunan kesadaran di Sutomo, pejalan kaki diserempet motor. Itu 6 jam setelah kejadian sudah datang di Sutomo. Pasien tidak disertai muntah dan kejang. Dikatakan pasien sempat pingsan saat kejadian, lalu sadar baik, dan di rumah sakit sebelumnya awalnya GCS 456, lalu semakin lama katanya saat itu sudah mulai mengantuk, dokter, saat itu. Dikatakan GCS-nya turun menjadi 356 dan disertai dengan CT scan yang terlampir di sebelah kiri. Tampaknya tidak kita dapatkan suatu kelainan. Tampak normal ya, yang kiri ini tampak normal ya? Tampak normal.
Yang ini 2 jam setelah kecelakaan ya, ini yang kiri ini ya. Ya dok, seperti itu. Ini CT-scan adalah 2 jam setelah kecelakaan. Lalu saat datang di Sutomo, GCS-nya itu ternyata sudah tidak 356, tapi jadi 335. Dan ada hemiparesis sebelah kanan. Lalu pasien itu kita CT scan ulang. Seperti itu. Kita scan ulang, ditemukan adanya EDH di temporoparietal sebelah kiri. Dan EDH-nya ini juga masih berlangsung karena ini ada swell sign-nya, dok. Seperti itu. Jadi dari kasus ini sudah dioperasi dan hasilnya baik. Kesadarannya pos operasi langsung baik, kembali menjadi 456. Dari kasus ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah deterioritas neurologis itu dapat terjadi dari proses intrakranial yang masih berlangsung, seperti itu. Jadi kalau ada deterioritas neurologis, kemungkinan proses intrakranial itu ada sesuatu yang masih berlangsung atau ada perubahan. Ya. Lalu tadi ini ya benar-benar suatu hal yang harus dimiliki oleh para GP yang khususnya di UGD karena hal-hal seperti ini yang terkadang kita terlalu ini meremehkan. Oh, pasiennya tidak masalah, sepertinya baik-baik saja. Akan tetapi dalam perjalanan waktu kita mengenal yang istilahnya ongoing process ya, Dr. Afif ya. Iya. Ya, ini yang namanya ongoing process. Tiba-tiba saat di tempat rujukan atau pasien berada di ruangan, penurunan kesadarannya terjadi sangat cepat sekali. Dan setelah kita melakukan CT scan kepala, kontrol, ternyata kita menemukan adanya perdarahan yang muncul dari yang sebelumnya tidak ada. Ini sangat kita sebagai ini ya, tenaga kesehatan pasti harus sangat ini harus sangat ketat dalam melakukan observasi. Iya, dok. Ya, pasien-pasien trauma kepala. Ini kalau dilihat fotonya sebenarnya ada kontusional kecil ya di daerah temporal kanan. Tetapi ya, ternyata itu juga lateral. tidak membesar terlalu banyak ya. Yang gambaran EDH itu yang enggak ada sama sekali justru tiba-tiba ada muncul. Bus. Ya, dok. Besar gitu ya. Iya, dok. Dari bahaya ini ya, kita harus bahaya. Betul, itu juga yang mendasari kita kan untuk di Sutomo sendiri kita observasi di UGD itu bisa sampai 6 jam dong, seperti itu. Ya, ya setuju saya. silakan lanjut. Ya, jadi kapan pasien itu bisa dirujuk? Apabila kegawatan di terutama di ABC itu sudah tertangani. Karena D kan di kita di bedah saraf. Lalu untuk misalnya di airway, misalnya ada airway compromise, misalnya cedera apa namanya maksilofasial itu diintubasi dan sudah diobservasi dari entadel CO2 dan saturasi. Lalu apabila ada tensi pneumotorak sudah ditangani dari tensi pneumotoraknya sudah di needle thoracostomy. Kalau ada hemotorak sudah dilakukan chest tube. Kalau ada hipoksia atau hipoventilasi sudah dioksigenasi ataupun sudah diintubasi. Nah, kondisi-kondisi apabila kegawatan dari ABC ini sudah tertangani, maka baru pasien itu bisa dirujuk. Jadi jangan merujuk apabila ada kegawatan di ABC yang belum tertangani, seperti itu. Apabila ada jelas ada misalnya ada vascular injury, ada perdarahan yang terlihat mata ya jangan dirujuk tanpa misalnya melakukan beban tekan dulu, seperti itu. Ini untuk kapan pasien bisa dirujuk ke bedah saraf. Selanjutnya bagaimana pasien itu ditransfer. Saat sebelum transfer pastikan semua informasi terkait pasien dari ABC pasien, dari apa situasi identitas pasien, lalu dari background kejadiannya, lalu dari assessment terhadap pasien dan maupun rekomendasi itu sudah lengkap untuk siap dilakukan serah terima ke tujuan rujukan, seperti itu.
Ya, jadi pastikan informasi yang didapat dari pasien itu lengkap. Lalu juga mencegah pitfall yang terjadi saat transfer pasien, seperti karena kita misalnya tidak membuat checklist, kita kurang dalam melakukan serah terima. Misalnya ada apa, setelah dikirim jauh-jauh dari Madura misalnya, ternyata ada foto yang tertinggal seperti itu, atau ternyata ada persetujuan keluarga yang masih kurang seperti itu. Jangan sampai ada pitfall-pitfall yang terjadi dalam transport pasien. Saat ini kan dengan teknologi itu kan selalu mesti telepon dulu ya, kalau ke Sutomo itu harus telepon ke supervisor IRD atau ke res itu ya, untuk menanyakan terkait kepastian adanya ventilator, misalnya kalau pasien butuh ventilator, ruangan ICU kayak gitu ya. Iya, Dok. Dan itu juga ada sistemnya, kalau di teman-teman anestesi itu namanya SPGDT. Kalau enggak salah SPGDT ya. Iya, untuk rujukan gawat di lantai gawat darurat itu. Ya. Oke, ini ya, tadi kalau, ya, gimana Dr. Afif? Kalau untuk pengalaman dijaga di Sutomo sendiri sih, biasanya dari apa namanya rumah sakit luar itu nanti akan diterima oleh telepon di VK bedah, lalu dari VK bedah nanti hubungkan ke bedah saraf. Nah, bedah saraf nanti kalau misalnya pasien itu GCS-nya tidak di bawah 8, nanti cukup dari bedah saraf saja untuk kita persiapannya. Tapi kalau misalnya GCS pasiennya di bawah 8 atau cedera otak berat, dari perujuk perlu menghubungi dari anestesi di ruang resusitasi, karena untuk keperluan apakah nanti perlu dilakukan intubasi atau datang sudah terintubasi seperti itu. Itu untuk pengalaman merujuk ke Sutomo saja. Yang penting ini ya, mungkin komunikasi antar rumah sakit ya. Ya. Mungkin ini akan lebih bagus lagi Dr. Heri, semisal ada telemedicine yang menghubungkan antar rumah sakit. Ini pasti sangat berguna untuk pasien, berguna untuk tenaga kesehatan kita sendiri. Mungkin Dr. Heri nanti ciptakan aplikasi khusus telemedicine yang antar rumah sakit, Dr. Heri. Dr. Heri, siapa tahu bisa menciptakan telemedicine yang terkoordinir di seluruh Surabaya. Ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ini ya. Ini ada pertanyaan dari Endang Pati Broto. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, jika di rumah sakit kita tidak ada CT scan, apakah boleh kita memberikan manitol jika curiga ada peningkatan TIK sebelum dirujuk? Nah, ini pemberian manitol pada kasus yang kita curiga ada peningkatan TIK sebelum pasien dirujuk. Monggo, siapa yang akan menyampaikan tanggapan? Dokter Afif dulu ini kayaknya ya, Dokter Teddy ya. Saya dulu ya. Ya. Langsung menawarkan diri dia. Saya screen-nya dimatikan dulu Dokter Afif. Ya. Ya nanti kan kalau saya salah langsung di-cut sama senior-senior saya, Dok. Jadi untuk pemberian manitol itu kalau kita menurut stop share ya. Tangga dari terapi dari ICP itu tidak pada tahap awal. Jadi untuk pemberian manitol jangan dilakukan, terutama kita bila tidak punya hasil CT scan. Misalnya kalau terutama pada pasien EDH, setahu saya. Kalau pada pasien EDH kita mengecilkan volume otak dengan manitol, mengurangi volume otak dengan manitol, justru nanti akan bisa berisiko memperbesar dari EDH-nya seperti itu. Kecuali kalau kita tujuannya adalah untuk buying time, bila kita punya fasilitas segera naik ke kamar operasi, mungkin bisa dilakukan untuk pemberian manitol itu. Secara garis besar sih saya tidak menyarankan pemberian manitol apabila kita tidak punya CT scan, tidak punya hasil CT scan pada pasien tersebut. Karena juga dari
pemberian mentor sendiri itu bukan apa namanya terapi awal untuk mengurangi tekanan intrakranial. Hal-hal yang masih bisa banyak dilakukan untuk mulai TIK sebelum manitol misalnya adalah oksigenasi yang baik, normokarbi, tidak hipokarbi, tidak hiperkarbi, lalu head up yang kita pakai 30 derajat untuk mengurangi volume darah di otak, memperbanyak apa venous return, lalu untuk setelahnya kan apa namanya ventriculostomy itu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada CT scan. Ya mungkin seperti itu dok kalau dari saya. Ada koreksi dari senior atau tambahan mungkin? Dokter Heri silakan. Untuk ya. Yang ini dokter Heri. Betul-betul. Manitol seperti yang disampaikan dokter Afif itu harus hati-hati. Dia ibarat pedang bermata dua juga ya. Nah, tetapi dalam berbagai kasus kadang kita harus melihat. Kadang-kadang pemberian manitol ini juga bisa untuk buying time. Untuk kasus-kasus yang memang ini misalkan suatu surgical case misalkan. Ketika kita melihat ada efek massa yang betul-betul muncul pada pasien itu, misalkan ada pupil anisokor ya. Kemudian ada jejas yang tepat di ipsilateral dengan pupil anisokor itu. Kemudian tanda-tanda casing respon, ada hipertensi, bradikardi ya. Maka sebelum kita lakukan tindakan bedah misalkan, sebelum kita merujuk dengan cepat, ketika tanda-tanda itu muncul, maka manitol itu boleh kita berikan. Tentunya setelah melakukan yang lain juga, misalkan head up 30 derajat, oksigen masker, atau intubasi, kalau misalnya intubasi ya. Nah, muncul tanda casing, muncul anisokor, pupil, kita belum bisa melakukan tindakan operasi dengan cepat, atau tidak bisa melakukan operasi di situ sehingga harus dirujuk, manitol ada gunanya. Harus kasih manitol kalau hal seperti itu ya, karena itu bisa buying time. Meskipun kita belum tahu di dalamnya ini lesinya apa, kita belum tahu EDH kan apa, kan CT scan juga tidak punya soalnya. Manitol ada tempat. Tetapi kalau pasiennya stabil, tensinya stabil, tidak ada anisokor, GCS-nya memang dari awal itu cedera otak sedang misalkan, dan mau dirujuk, dia stabil dengan oksigenasi, kondisi neurologisnya juga tidak makin memburuk, manitol itu harus hati-hati kita ngasihnya, karena kita tidak tahu proses yang di dalam. Sebab manitol itu kan prinsipnya dia bisa berjalan kalau di situ masih ada blood-brain barrier yang bagus. Sehingga dia bisa menarik cairan otak itu jadi seringkitnya. Tetapi pada trauma itu yang terjadi kan justru blood-brain barrier itu kan rusak. Ya. Sehingga pemberian manitol ini justru kadang-kadang itu malah memperbesar lesi yang ada di dalam. Misalkan itu EDH, dia jadi gede, ICH, intracranial hematom, dia jadi tambah gede ICH-nya itu. Jadi membesar. Tapi yang penting bagaimana yang jelas seperti tadi itu, kita harus betul-betul hati-hati memberikan manitol karena dia ibarat pedang bermata dua. Hal seperti itu. Dokter Teddy, ya. Mungkin ada tambahan? Ya, dalam kan Dokter Afif dan Dokter Heri, penjelasannya memang seperti itu. Selama ini kita memang belajar apa yang telah disampaikan mengenai manitol. Tapi saya pertama mau komen ini, kok apa-apa pedang bermata dua ya Dokter Heri? Iya, dari hari ini sudah muncul dua kata ya ini, pedang bermata dua semua. Dua kali. Lebih, hampir lima kali apa-apa pedang bermata dua. Saya kalau nggak, pedang bermata saya, lima, saya ingat itu kata-kata itu disampaikan oleh senior kita. Bolak-balik, Dokter Teddy pasti ya. Kenal lah. Ya, jadi hati-hati memang pada manitol ini, lain tadi telah dijelaskan oleh Dokter Heri, diberikan pada waktu yang tepat sebagai buying time. Kemudian ketika kita memberikan manitol, benar Dr. Afif juga benar, ternyata memang bisa memperbesar EDH yang sebelumnya kecil menjadi besar. Dan intinya dari pemberian ini adalah harus tepat Dr. Heri. Jangan kita asal apa-apa manitol, kita tidak boleh. Kita harus tahu indikasi yang tepat, dosisnya pun harus tepat. Dan intinya jangan terlalu sering menggunakan manitol, karena manitol sendiri pedang bermata berapa Dr. Heri?
Ya, saya mengutip perkataan ya. Senior lo itu. Mengutip perkataan senior lo itu. Nah, intinya tetap harus hati-hati dengan monitor. Untuk penjelasan semua sudah benar semua, insya Allah. Rafi lo tadi juga sudah hebat sekali. Sudah lulus ya kita ya? Lulus, Dr. Harry. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Banyak, makin banyak ini pertanyaan ini, saya lihat. Iya, makin banyak pertanyaannya, makin banyak. Nah, itu termasuk pertanyaannya dokter Akmal ya, yang tanya bagaimana pendapat dokter mengenai pemberian blind mannitol. Sudah kita bahas lah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Dari Hilman Suhaili. Ini ya yang kita bahas ini. Dok, izin bertanya, apakah pasien-pasien TBI yang mengalami penurunan kesadaran GCS9, namun CT scan tidak ada kelainan, sebaiknya tetap perlu dirujuk ke NS? Nah ini. Nah ini. Ya, dulu, dok. Ya, boleh. Ya, jadi untuk pasien dengan cedera otak GCS di bawah 9 tadi ya, dok ya, dengan ya, CT scan 9. Normal, kita perlu cari tahu dulu dia penyebab penurunan kesadarannya apakah intrakranial atau ekstrakranial. Kalau seluruh dari ekstrakranialnya baik, berarti kan paling mungkin intrakranial. Yang paling mungkin menyebabkan penurunan kesadaran dengan CT scan normal itu biasanya kita sebut dengan diffuse axonal injury. Jadi pada awal itu bisa tidak didapatkan lesi apapun di CT scan, mungkin hanya sedikit edem. Tapi kalau dilihat secara apa namanya ya, secara proses histopatologi itu sudah terjadi kerusakan di akson-akson di otak sendiri, sehingga terjadi penurunan kesadaran. Dan itu sebaiknya sih tetap dirujuk ke apa namanya bedah saraf untuk perawatan lebih lanjut seperti itu. Kalau menurut saya mungkin jawabannya seperti itu menurut saya. Ya, Dokter Teddy. Ya, jadi begini, pada kasus di mana terjadi penurunan kesadaran tanpa kelainan CT scan, maka saya setuju kita harus melihat ekstrakranial terlebih dahulu. Karena kita sangat jelas sekali kelainan ekstrakranial itu sangat banyak sekali. Brain kita hanya satu, tetapi ekstrakranial kita sangat banyak. Ada liver, ada jantung, ada mungkin ginjal. Nah, ini harus kita cek satu persatu. Sebenarnya apa yang menyebabkan penurunan sadaran? Apakah memang murni dari brainnya? Belum tentu. Apalagi zaman pandemi seperti ini, kelainan ekstrakranial sangat banyak sekali. Jadi kita tidak bisa bilang apa-apa harus kita konsulkan bedah saraf, tidak bisa. Karena kita apa ini penyebab utamanya? Kalau ternyata tidak ada benturan, tapi mengalami penurunan sadaran, mungkin ada hal lain. Bahkan kemarin saat ada acara seminar waktu hari yang ini ya, BTDU itu juga kan, Battle Team Discussion Online, itu dari segi psikiatri pun, psikiatri Dr. Harry, itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Dan saya baru tahu kemarin karena saya ikut webinar tersebut. Ternyata dari segi psikiatri pun bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Saran saya, jika memang ekstrakranialnya sudah disingkirkan semua, itu baru kita bisa melihat pemeriksaan CT scan secara mendalam. Jika CT scan ternyata juga apa, tidak ada kelainan, ya mungkin kita bisa lari ke MRI. Dari situ nanti terserah dari rumah sakit masing-masing, apakah harus ke bedah saraf atau yang lain, itu nanti bisa diputuskan di level komite medisnya nanti. Saya rasa seperti itu, Dr. Eri. Ya. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya ya, dari Ahmad Muslim Hidayat Tamrin. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Seringkali pasien datang ke IGD dalam pengaruh alkohol. Bagaimana penanganan pasien seperti ini, sedangkan pasien seringkali harus segera dirujuk? Nah ini, sering ya ini ya, bahkan sampai sekarang juga sering. Bau alkohol itu kan menyengat sekali kan, jadi kita tahu. Nah, bagaimana penanganan pasien sedang dalam kondisi alkohol, mabuk alkohol seperti ini? Ya. Dr. Afif mungkin punya pengalaman, Dr. Afif ini. Kalau
yang pertama sesuai teori dulu ya dok ya. Dari ya. ATLS, itu sebenarnya ada di slide saya, mungkin tidak saya bacakan. Mm-hmm. Kalau dia proses intoksikasi, itu bila dia gelisah, bisa kita lakukan sedasi, lalu diagnostik CT scan untuk rule out, untuk mengeksklusi adanya kelainan di intrakranial, seperti itu dok. Jadi apabila di intrakranialnya aman, berarti memang kemungkinan kurang sadarannya hanya murni karena intoksikasi. Lalu kalau untuk pengalaman saya sendiri, beberapa kali kami menerima pasien itu dengan intoksikasi lalu terjatuh dari motor. Nah, biasanya itu primernya siapa itu yang membuat bingung dari dokter triase seperti itu. Apakah pasien kurang sadarannya karena intoksikasinya atau jatuh dari motornya. Untuk membedakan itu biasanya memang kita eksklusinya dengan CT scan kepala. Kalau ada kelainan berarti nanti masuknya kepada saraf, kalau tidak ada kelainan berarti mungkin nanti yang primer mungkin dari bagian lain seperti penyakit dalam atau yang lain seperti itu. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih sekolah ya, kalau pasien intoksikasi itu bau alkohol menyengat ya, kemudian ada jejas cukup signifikan di atas klavikula dan pasiennya juga GCS-nya tidak full, itu mesti dilakukan CT scan untuk melihat, karena kita tidak bisa objektif menilai ini GCS-nya yeah. turun karena alkohol atau karena kelainan yeah. yang terjadi yeah. intrakranial, maka harus CT scan kalau zaman saya dulu itu. Nah, GCS tidak berguna pada kasus ada intoksikasi alkohol, ya, Brary. Jadi memang yeah. setuju saya. Ya. Oke, oke. Mungkin pertanyaan terakhir, Brary, sudah menunjukkan waktu sudah mepet ini. Oh iya, tidak terasa ya. Ini banyak yang tanya ini ternyata ini. Ya, pertanyaan terakhir dari ini adalah, kita tak masukkan ini. Tidak ada pertanyaan, tapi jempol dan tepuk tangan dari Mbak Stefani Claudia Kamajaya, YouTuber dan influencer. Saya masukkan. Terima kasih Mbak Stefani sudah mengikuti acara kita ya. Untuk kita bahas untuk hari Sabtu depan, apa ini jadwalnya? Sehingga nanti kawan-kawan itu bisa siap-siap memantengin YouTube-nya. Epilepsi dokter, jadwal dok. Epilepsi minggu depan. Iya, epilepsi. Very. Iya, gantian saya yang tanya ini. Saya nanti seminggu ini saya belajar epilepsi. Ini saya tanya Very. Kalau Very enggak bisa tanya, kalau Very enggak bisa jawab, berarti pedang bermata dua nanti. Pedang bermata dua itu istilah khas senior kita itu. Saya ingat itu. Harus hati-hati. Itu yang masuk di. Loh, karena yang masuk ke otak kita itu sesuatu yang aneh dan diulang-ulang kan. Jadi saya ingat ya. Betul yang diajarkan beliau itu. Hati-hati. Ini pedang bermata dua. Jadi selalu ingat saya. Teng. Oh, Pak Ian. Itu guru kita itu ngajarnya itu seperti itu. Sehingga nyantol di murid-muridnya kan. Guru kita itu ya. Menemukan pola-pola pengajaran ke muridnya dengan cara yang unik-unik sehingga muridnya sampai sekarang pun teringat yang diajarkan. Dan kalau mau melakukan tindakan juga akhirnya juga hati-hati sekali ya, kita kan juga takut akhirnya. Kecuali kalau kasus itu sudah wah jelas ini operasi buying time, nah, langsung masuk enggak apa. Tema Sabtu depan apa ini kalau boleh tahu ini? Ya, ini kalau enggak salah memang mengenai ini loh, epilepsi. Epilepsi. Oh. Yang memberikan nanti Dokter Azam. Oh, Dokter Azam. Baik, nanti kita akan berjumpa untuk Sabtu depan ya. Jangan lupa tetap ikuti terus. Jangan lupa like, komen, dan yang penting subscribe ya, agar acara kita tetap bisa berlangsung. Ya, mungkin nanti sebelum kita mulai judul selanjutnya, para resident bisa belajar terlebih dahulu ya jurnal-jurnalnya, supaya nanti mumpung ada ahlinya Dr. Harry ini, kita tanya rame-rame ini, bisa jawab enggak nanti? Nah, nanti ya tak jadikan PR, kalau enggak bisa jawab nanti tak jadikan PR, tak carikan referensinya nanti. Gitu ya. Jadi tetap pantengin Sabtu depan tema kita tentang epilepsi ya.
apa itu nanti lihat di teaser kita di Instagram dan yang lain sebagainya ya. Terima kasih Dr. Afif, mudah-mudahan Ya, dok. Kasih, dok. sukses ya. Amin. Lulus kan ini sebentar lagi Dr. Afif ini. Sudah mau lulus nih. Ya. Rencana Desember kalau nggak mundur. Ya. Ya jangan mundur lah ya. Kita doakan maju terus. Aku maju terus ya. Penutup Dr. Teddy, silakan. Oh, minggu lalu sudah saya Dr. Heri sekarang, Pak. Oh, minggu lalu saya dalam perjalanan enggak bisa nyambung. Ya sudah saya tutup ya. Baik. Terima kasih untuk Dr. Afif yang telah menghadiri acara kita. Intinya acara ini memang kita buat untuk semua residen berdasarkan Universitas Airlangga dalam rangka untuk belajar bersama dan memberikan ilmunya kepada pemirsa yang lain. Mungkin bagi teman-teman tenaga kesehatan yang ingin mengikuti acara ini bisa mengikuti di YouTube Live Seni Indonesia setiap hari Sabtu pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Saya rasa terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.